Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Dah masak belum tu? Semoga kita semua sihat-sihat belaka dan bahagia di samping keluarga tersayang hari ni. Kita nak buat masakan lala ya. Gunakan daun asam dan beberapa pohonan yang lain. Okey, jom tengok. Kita ambil selai daun kunyit. Okey, di sini kita ada lala yang telah yang masih segar yang telah kita bersihkan. Antara bahan-bahan yang kita perlukan ialah sedikit serbuk kunyit, bawang besar halia, bawang putih dan juga serai. Kita tumbuk sikit, jadi hancur sikit, ketuk-ketuk sikit serai dengan kombinasi cili besar, juga halia, bawang putih, bawang besar tadi. Kita tumbuk sikit-sikit untuk rencah dia. Selain tu kita juga perlukan daun kunyit ni, tak wajib tapi dia menaikkan bau ya. Begitu juga dengan daun asam gelugur. Kita boleh je pakai asam keping, tapi di sini saya nak perkenalkan rasa dia. Masakan lala ni dengan menggunakan daun asam gelugur. Okey, jom kita mulakan. Okey, sementara kita panaskan minyak, ada satu bahan lagi saya nak perkenalkan. Saya gunakan stok powder ayam. Saya tak nak menggunakan garam, jadi saya nak pakai stok ayam je. Dia dah ada garam semua di dalam ya. Okey, minyak pun dah panas. Saya nak tumiskan bahan-bahan yang kita tumbuk tadi dengan serainya sekali. Kita nak tumis separuh je, yang lain kita masuk kemudian. Sehingga naik bau ya. Okey, dah naik bau, masukkan sedikit serbuk kunyit dan juga stok ayam cukupnya ya. Tengok banyak mana kuantiti lala yang kita nak masuk. Kemudian kita masukkan terus lala kita. Masukkan daun asam gelugur kita ya. Daun asam. Serta daun kunyit. Kita cari-cari sikit. Masukkan sekali. Itu juga berlebihan bahan-bahan tumbuk tadi. Masukkan semua. Banyak serai pun tak apa, lagi best bau dia ya. Okey, kita tambahkan sedikit air saja sebab lala ni akan mengeluarkan air dia sendiri juga. Okey, saya nak bagi tekstur yang lebih berkuah. Kita biarkan dia merenek, gaul-gaul sikit nanti. Gaul-gaul sikit ya. Bagi bahan tu. Dia akan membuat-buat sendiri. Kita biarkan itu dan tutupkan dengan penutup periuk. Okey. Kalau anda sukakan pedas, bolehlah tambah cili sikit. Sementara dia nak memak. Dia sekejap je masak dia ya. Dia tak lama. Kalau tak cukup garam, bolehlah kita bubur garam. Kalau anda sukakan dia lebih berperisa, bulah perisa atau apa-apa saja mengikut cita rasa masing-masing ya. Kita siap dah pun ni. Bolehlah kita tutup api dan hidangkan. Let's do.
sekejap dia masak air lala. Dia tak masak lama sebab isi dia kecil je. Okay, kita hidangkan. Dah siap tutup api semua. Begini ya texture. Lala kita kuah dia macam ni. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum.